Inilah detik-detik pencuri membawa kabur kotak infak yang terekam oleh kamera CCTV. Masjid yang disatroni pencuri ini yaitu Masjid Al-Fat yang berada di Desa Mandong, Kecamatan Trucuk, Klaten, Jawa Tengah. Menurut takmir masjid setempat Murdiman, pencurian terjadi pada Selasa dini hari menjelang subuh. Dalam rekaman CCTV terlihat dua orang mencuri kotak infak masjid. Tahu paginya mau subuh kok nggak ada kotak. Ya. Ternyata sudah diambil dan dilihat di CCTV tadi tahunya. Terekam CCTV ya, Pak ya. Berapa orang Pak pelakunya? Dua orang. Cowok semua? Cowok semua. Usianya Pak? Usianya SMP. Kalau usia pastinya masih remaja. Iya, masih remaja. Kapolsek Trucuk AKP Sarwoko membenarkan adanya pencurian kotak infak. Namun pihak takmir tidak melaporkan ke Polsek. Kapolsek juga menyampaikan bahwa pencurian kotak infak tengah marak di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ini kejadian terkait dengan pencurian kotak infak ini juga baru merebak di Kabupaten Klaten. Jadi diimbau untuk warga masyarakat dan khususnya takmir masjid untuk selalu waspada, tingkatkan pengamanan yang ada di masjid-masjid maupun di lingkungan masyarakat. Pencurian kotak infak di Masjid Al-Fat ini sudah yang kedua kalinya. Sebelumnya pencuri mengambil kotak infak dan tabung kas. Pihak masjid juga sudah melengkapi masjid ini dengan 4 CCTV. Nani Astuti, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah.